Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah bahwa LSP pertanian itu adalah merupakan LSP P2. Nah, dalam rangka penambahan ruang lingkup dan perpanjangan lisensi, LSP P2 Kementerian Pertanian menambah sampai sekitar 105 skema. Nah, jadi ada sekitar 40 skema lagi yang harus disusun materi uji kompetensinya dan sekaligus diuji cobakan materi uji kompetensi sebelum dilakukan sertifikasi ke masyarakat umum. Nah, alhamdulillah lembaga sertifikasi Kementerian Pertanian ini sudah mempunyai beberapa TUK. Nah, salah satu TUK-nya adalah TUK Mandiri di Batang Kaluku, Balai Besar Pelatihan Pertanian Batang Kaluku, LSPMA. Oleh karena itu, dalam rangka mengembangkan skema tadi, disusun beberapa materi uji kompetensi, tindak lanjut dari kegiatan satu minggu yang lalu di Hotel Sarijadi, Sukajadi, Bandung. Di sana juga sudah disusun, hanya tindak lanjutnya sekarang finishingnya di Balai Besar Pertanian. Nah, dalam rangka penyusunan tadi, tujuan akhirnya adalah bagaimana kita bisa menciptakan materi-materi uji yang komprehensif yang memang bisa membedakan antara peserta uji yang kompeten dan yang belum kompeten. Oleh karena itu, para asesor yang profesional betul-betul bisa mengkaji ulang materi-materi uji yang sudah tersusun, lalu menyusun ulang juga terhadap skema-skema yang memang belum ada materi uji. Dan ini dua asesor yang dari Batang Kaluku yang sudah menyusun juga materi ujinya, sudah mempresentasikan juga apa yang dicapai. Nah, tinggal nanti sebentar malam uji cobanya, ya. Uji cobanya. Baik, itu kalau kita simpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan beberapa kali ini, mulai dari Bandung sampai ke ujung Batang, adalah dalam rangka menyusun materi uji kompetensi sesuai dengan standar NSP. Semangat kompetensi! Saya pilih, saya